Seorang pria 78 tahun tewas mengenaskan di kamar rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini baru diketahui pembantu rumah tangga korban pada Kamis sore. Korban ditemukan dalam kondisi terbakar. Petugas Polresta Sidoarjo langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Gasun Porong. Dari pemeriksaan sementara, polisi menduga api berasal dari rokok yang dibawa korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.